ya sudah tahu lah tujuannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah perjalanan dari Jakarta ke Malang 878 km dari Jakarta ke Malang, akhirnya kita sampai juga di Stadion Kanjuruhan. Alhamdulillah perjalanan aman, nyaman, tidak ada yang gangguin. Sekarang kita akan tanya satu persatu kepada anak-anak Jackfruit Kampung Melayu, kesan dan kesannya gimana selama perjalanan di Jakarta ke Malang. Kita tanya ke Bang Ebi yang punya Bukit Duri nih, gimana kesan-kesannya nih selama di perjalanan? Datang ke Arema buat nonton bareng saudara. Bumi Arema ya? Yoi. Siap. Kita tanya lagi ke Bang Asoy yang punya Bukit Duri. Eh, gimana perjalanannya, kesan-kesannya dari Jakarta ke Malang? Lu lihat Billy gak? Aman, 5 poin buat Billy. Oke, siap. Buat Bang Ang, gimana nih kesan-kesannya selama di perjalanan dari Jakarta ke Malang? Wah, pokoknya mantap deh. Itu Gang Anwar. Pokoknya mantap, puasnya mantap. Pokoknya kita kalau tur ke Malang, udah paling momen paling bahagia banget pokoknya udah. Optimis Bang ya, poin 3 ya. Optimis buat bang. Prediksi skor, menang siapa Bang? 2-1 mungkin menang Persija deh. Iya ya, Brother Kodoy. Gimana nih kesan-kesannya selama dari Jakarta ke Malang? Enak. Kadang cuma sedikit trouble doang, ban pecah ya. Kesan-kesannya gimana buat ntar nanti di pertandingan? Semoga 3 poin. Yang penting wajib ya. Wajib. Tuan rumah dilarang menang. Siap. Jangan Andar. Menang tuan rumah, ngalah aja. Optimis 3 poin ya. Gimana kesan-kesannya selama perjalanan di Jakarta ke Malang? Mantap. Ini mantap doang. Mantap ya. Ada pesan kesan buat Persija? Hari ini pertandingan match Arema Persija. Menang kalah biasa, yang penting ketemu. Senang. Mantap. Paling mantap. 3 poin. Kita balik lagi ke yang punya channel My YouTuber Bang Ian Rus 20. Mau ngopi dulu. Ngopi ya. Sip. Lu. Ngopi. Ya, kita masuk jam 7:03. Gua jalan sendiri ke VIP karena Koril masih ngurusin tiket. Pak Ari, mana tertarik? Tiket dicoret dulu. Nggak di-scan. Cuma dicoret, guys. Ternyata enggak. Ternyata ada warung ya guys. Kita di VIP guys. Anak-anak di tribun. Bang Dang. Di bawah Mukti gimana? Yang dagang jelek. Lihat. Nah. Beli 3.000 minta nomor WA lagi. Yang punya anak-anak yang ada di tribun disuruh pindah ya ke VIP tuh. Nah, di sana udah ngebludak banget. Sampai turun ke bawah. Mas,
Salto dulu dong. Salto dulu. Salto. Salto, salto. Salto. Nah. Ya, buat informasi pada petaninya malam ini tadi kata Panpel gimana ya tadi kisaran 8 sampai 10 ribu. Ya, Arema itu lebih dari 30 ribu kayak karena sampai turun ke bawah. Kalau yang ngerasain tulis komen lah di bawah lah. Gimana rasain nonton di bawah? Persija. 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 Gimana ya statistik babak pertama menurut lo nih? Satu hal memang yang gue kasih sorotin memang cukup ternyata stadion cukup ramai juga sampai ke bawah apa? Bawah-bawah. Tribunnya cukup ini membludak ya tribunnya ya cukup ramai gitu. Terus mengenai pertandingan Persija good lah cuman ini wasit nggak tahu mudah-mudahan ya mudah-mudahan nggak terulang kembali nih misalkan wasit kena sebelah nih ya kan tapi memang ini itu bolanya si Kimercik tuh bolanya begitu bola-bola solokan sendiri bos bolanya itu udah kalau udah olah bola satu lawan satu udah Kimercik dah bolanya dia begitu udah pokoknya ya kan oke gitu dulu ya mau kopi dulu bentar oke lanjut babak kedua oke 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 kam kam oh lo orang kam iya benar mau kenalin Jonggi Rengsek sawah. Bohong, baru Melayu. Baru Wil. Korwil gue lagi godain cewek. Bang, bang. Ngobrol. Korwil cewek banyak. Teman baru. Korwil cewek banyak. Korwil. Ceweknya banyak Korwil.
nengok sebentar ya. Nengok. Nengok sebentar. Di VIP banyak ceweknya. Duh, ngomong udah diumin aja. Hai. Hai gitu. Hai. Namanya siapa? Indah. Oh, Indah. Bang, bang. Namanya Ginja, namanya Ginja. Tinggalnya di mana? Ada. Hah? Kemang, oh ada. Kemang apa Kemang bisa? Di Kemang nih, di Kemang. Kemang Garai. Apa nih, Ge? Ejas Indah. Eja, Eja. X, Indah 23. Modus. Pak, bukan saya, Pak. Yang lempar, Pak. No, yang lempar, no, Pak. Yang lempar bukan saya. Pak. Ayo. Ayo. Baca. Kebayoran. Serang. Lawan. Semua. Diliatin wasit Almay Daud mainnya kurang garang jancung orang Persija yang menang. Wis Arema ngalah aja wis ya. Hari ini Persija raih poin 3 lah. Ya ampun, cuma kartu kuning. Seharusnya merah, kuning, merah, kuning, hijau ya. Beli saja, bolak balik, bolak balik terus. Ayo press, aduh, pelanggaran lagi. Mereka ingin beristirahat lebih cepat. Oh!
Oke, mitos sudah terpecahkan akhirnya Kanjuruan. 3 poin. Budi! 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 Ya, alhamdulillah hari ini Jackmania semua full senyum. Dan waktunya kita kembali pulang ke rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih banyak buat para Aremania yang sudah membantu kedatangan Jackmania. Kata-kata mutiara terakhir di video. Alhamdulillah gue terharu juga sih, karena bertahun-tahun begini ternyata, ya begini Persija kalau mainnya bener, kalau wasit bener ya begini udah gue terharu, gue gak bisa kata-kata apa lagi, ya kan, udah ikutin aja dulu, bye, that's it. Pak, gimana pertandingan hari ini Pak? Mantap, sportif, bagus. Aman ya Pak ya? Semoga selalu begini, biarpun sama siapa aja. Selalu welcome ya Pak? Selalu welcome. Tetap bersaudara seluruh Indonesia. Begitu seharusnya. Kalau gini ya Rima, bagus. Persija menang coy. Uy. Ya oke, buat semua Aremania sampai bertemu di Jakarta. Jangan lupa mampir ke Korwil Kampung Melayu. Insya Allah bakal disambut lebih dari ini. Sampai bertemu di pertandingan home lawan Bayangkara. Jack Mania. Makan dulu deh. Makan sih. Jadi makan teh. Sebelum masuk stadion makan. Makan dulu. Makan sekarang. Makan sih. Makan sekarang.